Hai semuanya, balik lagi sama gue Rian, si Silverman, terus berjuang dan berusaha untuk jadi Black Man. Semoga nanti video ini bisa dapat Black Ball, kalian jadi Black Man, ingat. Kalian udah jadi Black Man, ingat ajak gue jadi Black Man. Oke, jangan lupa, yang belum subscribe, langsung klik subscribe di bawah ya. Kemudian abis klik subscribe yang warna merah, kalian klik notifikasi atau loncengnya juga guys ya. Oke, dan abis itu like video ini, jangan lupa ya, klik jempol ke atas buat video ini. Thank you, salam Silverman semuanya. Ya, buat kalian semua yang punya Instagram, follow Instagram gue, @riantaka. Oke, @riantaka tuh ada di layar ya. Nah guys, sekarang kita akan melanjutkan lagi ya guys ya, petualangan mencari Black Ball di Speedstar 150 Box Draw ini. Dan sekarang ini adalah lanjutan, ini adalah part kedua, episode kedua daripada episode satunya. Tadi akun ini ada sekitar 22.500 lebih koin gitu guys ya. Nah sekarang sisa 19.000 koin. Nah ini part 2 nya guys. Part 1 nya kalian bisa cek videonya sebelum video ini, ada part 1 nya yang baru banget keluar box draw nya ya guys ya. Dan sekarang kita akan melanjutkan lagi, dan kita mungkin akan menghabiskan sekitar kita sisa 15.000 koin atau 16.000 koin nanti ya. Oke guys, sekarang kita pakai ilmu atau trik 16 detik. Karena sebelumnya 13 detik kan emang box draw baru keluar, pasti kita memakai 13 detik. Gregit-gregit ahoy, gregit-gregit asik. Sekarang 16 detik guys ya, semoga gregit-gregit ahoy juga. 16 detik kita mulai dari sekarang. Kita nyanyi dulu lagu Bangsa Silverman yang pertama. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Ini harus dapat Black Ball. Titik nggak pakai koma. Gue mau pakai tanda seru. Black Ball wajib, harus, kudu. Ayo item. Nyempil kayak upil di kipir-kipir tuh guys ya. Silver Ball kita dapat guys ya. Nah kan, aduh. Jadi kita dapat Silver Ball guys ya. Langsung aja guys, kita rilis guys ya, nggak peduli gue guys. Oke, langsung kita babat Silver Ball siapapun dia, kita rilis guys ya, kita hilangin guys ya. Karena gua sama Silver Ball udah kayak Tom and Jerry guys ya, kagak nggak peduli gue gitu guys ya. Mau Paul Saint, mau Musa, pasti kita rilis. Langsung kita continue lagi guys, 16 detik lagi guys ya. Oke, di sini 16 detik lagi. Ayo dong, gerget-gerget. Aoy-nya mana nih? Belum dapat Black Ball satu acan gitu ya guys ya. Ayo itemnya mana nih, gue butuh Black Ball yang item biar mantap gitu guys ya. Karena di video sebelumnya part ke satu kita dapat Black Ball lumayan banyak gitu guys. Nah sekarang harus Black Ball juga banyak. Ayo item lagi, item. Aduh, kenapa harus Silver Ball gitu. Eh kocak, gak usah senyum-senyum lo ya. Kalau lu kayak luar nafas, lu Black Ball bro. Cuma lu Jesus nafas, jadi lu bukan Black Ball ya. Lu Silver Ball auto rilis bro, maaf apa ini bro ya. Aduh, gue butuh Black Ball dikasih Silver Ball. Emang Konami teh pelit gitu guys. Konami tuh sama Silverman nggak pernah gitu guys, nggak pernah baik gitu ya. Dia tuh selalu pelit sama gue gitu ya. Konami tuh seneng lihat penderitaan Silverman. Padahal gue udah bilang gue pengen jadi Blackman tapi nggak pernah dibolehin gitu guys. Kan ngeselin, gerget-gerget, menyebalkan gitu. Langsung aja continue lagi guys. Continue lagi di sini guys ya. Kita 16 stick lagi, kita nyanyi lagu kebangsaan Silverman yang ke berapa guys? Kita nyanyi lagu kebangsaan Silverman ketiga. Ui u a a cincang wala wala bang bang. Ui u a a cincang wala wala bang bang. Ini harus item ya. Iya. Ayo, mana nih itemnya? Aduh, golbo lagi bayar. Aduh. Kita dapat Luka Maura guys ya. Ya udahlah ya, lumayan daripada lumayan. Setidaknya dia bukan Silver Ball. Gold Ball masih bisa di next. Kalau Silver Ball auto rilis gitu. Gua sama Silver Ball kayak air dan minyak gitu, nggak bisa bersatu gitu guys ya. Aduh. Oke, lanjut lagi guys ya. Udah sisa 18.000 nih, 18.000, 16 detik guys ya. 16 detik di sini guys, 16 detik. Ayo item dong, gua butuh Black Ball nih. Gua butuh Black Ball mana ini? Gua pengen jadi Black Man ini, woi. Oke, 16 detik guys ya. Tenang. Iya. Ah. Woi, item. Ya, luar biasa guys. Mantap kali guys Black Ball. Wow! Aduh, kita dapat William. William guys ya. Ini baru gerigit-gerigit ahoy, gerigit-gerigit asik nih guys ya. William mantap gitu guys ya. Kita itu sudah mendapatkan Ruben Hazard, kemudian Lukaku, William. Ya, inceran gua petir-petir lah, kalau nggak calon petir si Muhammad Salah guys. Muhammad Salah tuh calon petir guys. Dia ini calon petir guys ya. Jadi inceran gua itu kan calon petir yang satu Hazard udah dapat gitu guys. Sekarang kita dapat ngincernya petir juga lah, Neymar, Griezmann, Bale, terserah siapa kek mau ngasih gua Konami. Ayo gua butuh Black Ball petir gitu, kasih gua ya. Nyanyi lagu kebangsaan Silverman keempat. Konami, baik hati sekali. Mengapa begini? Ini harus Black Ball lagi. Prepet. Huh. Oke, tenang ya. Kita tunggu ya, semoga ini tem. Ayo, ini Black Ball lagi. Dits. Aduh. Dah,
gue tuh paling kesel gitu guys, di samping black ball tapi tidak gelit geser gitu, tuh paling remek gitu hati gue, kayak ditajong-tajong gitu guys. Hati gue ibaratnya tuh tahu gejrot, lo mesen tahu gejrot bang, tahu gejrot cabenya 1000, ulekin dah tuh, pedes dah tuh, aduh aduh aduh, makan cabe sono Grey. Udah tahu gue butuh black ball, si Grey malah kagak geser, kan lo bisa tepak gitu atau enggak lo senggol gitu pakai pantat atau enggak lo sentil biar dia geser, biar gue jadi black man. Gue tuh pengen jadi black man, butuh black ball banyak gitu, butuh black ball terus. Oke guys, di sini guys ya, kita tunggu 16 detik. Oke, 16 detik. Tenang, ini item lagi. Ayo, black ball lagi. Gue minta black ball kocak bukan gold ball. Aduh 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 aduh. Dikasih gold ball goblok. Bleh, tapi kita dapat Gabriel Jesus. Ini bagus nih guys ya. Ini bagus nih orang guys ya. Ini mantep banget dia mainnya guys. Aduh aduh. Ini si gold ball yang keren guys ya. Cuma dia gold ball jadi kurang greget-greget ahoy. Ya kurang mantep dia guys ya karena dia gold ball guys ya. Tapi ya udah lumayan daripada lu manyun, daripada kita manyun guys. Mendingan kita tersenyum guys ya. Oke, lumayan ya kita dapat DOI guys ya. Gila ya, langsung saja guys. Oke, di sini kita 16 detik lagi nyanyi lagu kebangsaan Silverman keberapa ya? Kelima, jurus Teteo. Teteo, teo, tete, teteo, teteo. Oke. Oke, tenang. Ih, gimana gue mau tenang kalau gak dapet black ball nih? Ah. Heyo, item lagi. Glitch. Makan cabe sono lu. Gue minta glitch muril tapi tidak glitch, kan gue udah bilang kalau di samping black ball teh glitch gitu, glitch geser gitu, jangan bikin kesel orang ya, jangan bikin emosi memuncak gitu, aduh 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 aduh, bikin emosi doang guys ya. Ayo kita sisain sampai berapa guys, 16.000 atau 15.000 nanti guys ya, kita lihat dulu ya. Oke oke oke, ayo ayo, itemnya mana ini, munculin woi itemnya black ball woi. Woi, itemnya woi, black ball-nya woi, munculin woi. Gua butuh yang item, woi. Ayo, ayo. Iya, 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 16. Ah! Hitam. Ya, luar biasa, guys. Black ball terus nih, mantap. Woi, kita dapat Alexis Sanchez, guys. Uhu, dapat yang cost-nya 41. Kalau Alexis Sanchez cost-nya 44, Alexis Sanchez tuh black ball. Cuma di cost-nya 41, guys ya. Sedikit lagi dia akan menjadi black ball petir. Maksud gue gitu, guys. 44 ke atas tuh black ball petir, guys ya. Kayak misalnya Gareth Bale tuh 44 ya, 44 ke atas tuh Griezmann 44 tuh, Neymar 47 gitu ya. Mantap kan ya, mantap lah. Pala lu aja yang mantap, gue seeding juga lu. Itu katanya si Minang Kocak, guys ya. Aduh aduh aduh. Oke, lanjut. Lanjut, lanjut, lanjut ya, kita send mungkin sekitar ini guys ya, 16.000 koin guys. 16 detik lagi kita nyanyi lagu kebangsaan Silverman yang keberapa sekarang? Lagu kebangsaan Silverman ke nanti aja guys. Abis ini guys ya. Abis ini kita nyanyi lagu kebangsaan Silverman kedua guys ya. Karena lagunya cukup panjang. Ha. Ayo, item lagi, boy. Black ball lagi, cuy. Nyempil kayak upil tikiper-kiper, silver ball dapat. Makan sono silver ball lu. Aduh, sialan, sialan. Bukannya pakai spasi gitu ya, guys. Si spasi Alan gitu, jangan disambung guys ya, maksud gue tuh si Alan gitu, bukannya disambung gitu guys ya. Aduh 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 aduh, kita langsung rilis aja ya karena dia silver ball. Auto rilis Ponsen Musa Van Persie, siapa lagi, Kepa, auto rilis silver ball, mau yang bagus mau jelek gue nggak peduli, auto rilis. Ayo lagi lagi, 16 detik, 16 detik, makan cabe 16 detik, ayo ayo 16 detik, nyanyi lagu kebangsaan kedua. Yo yo ayo, yo ayo, yo yo ayo, yo ayo, yo yo ayo, kita bisa, bisa, bisa jadi black man. Ini harus hitam nih, black man tanda seru. Hitam, black ball lagi. Glitch. Ya, nyempil kayak upil, tekiper-kiper kanan kirinya black ball, tapi dia tidak glitch geser, kan konyol. Itu ada hal paling konyol di dunia ini guys. Eh, Kodo, lu tahu nggak kanan kiri lu black ball? Lu nyempil kayak upil tapi nggak glitch geser, kan bikin emosi orang lu. Ngeselin banget lu. Kesel banget gue guys, bener ini gue kesel tingkat dewa ini, gue gak bener-bener emosi gue. Lu bayangin kanan kiri lu black ball tapi kagak glitch geser, udah gitu dapetnya silver kan ngeselin gitu. Kalau dapetnya gold ball masih mending, dapetnya silver, kocak, kocak Konami, Konami. Bikin orang ngamuk mulu Konami gitu, maksudnya kayak gimana gitu. Seneng gitu doing ngeliat gue ini tuh seneng gitu, ngeliat Silverman sedih tuh seneng. Emang kocak bener Konami teh, kocak kocak, ngelawak ngelawak dah tuh ya kerjanya Konami teh kayak gitu. Aduh aduh aduh. Hah, ayo item lagi. Iya, gold ball, aduh makan aja sono. Tapi kita dapat si Sané guys, calon black ball di PES 2019 guys ya, si Sané ini guys, mantap ya, luar biasa. Uhuy.
Kalau Sané calon black ball, kalau De Bruyne calon black ball petir, karena De Bruyne itu nilainya udah 90 di PES 19. Kalian sendiri kan yang waktu gue kemarin bahas updatean PES 19, yang gue sambil mainin PES 19, tapi yang versi PES 4 nya guys ya, yang versi PS4 kalian udah nonton kan tuh ya guys ya. Di situ kalian bisa lihat sendiri siapa aja yang bisa yang jadi black ball di PS19 Mobile nanti Desember rilis guys ya. Jadi untuk yang Mobile itu rilisnya Desember, oke. Kemarin gue main PS19, jangan ada yang nanya lagi, "Bang, lu bisa mainin PS19 emang di Play Store udah update?" Kan gue udah bilang, gue itu mainin di PS4 guys ya. Kalian bisa cek sendiri nanti di videonya, abis itu kalian cek siapa sih gold ball yang kalian punya bisa naik ke black ball. Di situ kalian udah bisa cek sendiri ya. Di situ banyak kok, gua udah nunjukin calon-calon black ball di PS19. Black ball glitch. Dah, kenapa Juan Fran harus datang gitu? Eh bro, Juan Fran, lu kan tahu bro, gua pengen jadi black man bro, bukannya pengen jadi gold man. Aduh. Oke guys, udah 16.000 koin guys. Mungkin untuk part 2 atau episode 2 sampai sini dulu guys ya. Semoga yang nonton video ini lebih senang berblackbox. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar di bawah. Thanks for watching and see you next time. Bye!